Oke, dulu-dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen. Oke, dulu-dulu semuanya. Kali ini kita membahas cara main gitar petikan, gitar akustik dengan irama 3/4. Ya lur ya, kita bahas bareng-bareng ya. Ini agak sulit sih untuk pengepasan apa ya? Cara ngepasin nyanyinya itu loh, kalau 3/4, kalau buat saya sih agak sulit dikit, kayak lagu Ku Ingin Selamanya Ungu, lagu Dialova kayak gitu kan, lagunya 3/4 ya. Lagu 3/4 itu bagaimana nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dukung terus channel Jais Ragen. Yang menonton video ini saya doakan tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Silakan simak videonya berikut ini. Oke, dulu-dulu semuanya, irama 3/4 ya lur yo. Irama 3/4 ini loh. Kayak gini ya, yang cinta adalah misteri dalam hidupku. Nah, itu iramanya 3/4 tuh kalau lagunya Ungu Band ya kan. Yang saya bahas ini di sini cara mainnya dulu, nanti irama 3/4-nya bagaimana itu kita bahas di video selanjutnya ya, dulu. 3/4, irama 3/4 itu jadi kita membutuhkan 6 ketukan ya. Jadi seperti ini. Ini kunci chord C ya, chord C. Oke. Karena saya ngomong kunci ada yang komplain. Pokoknya ngomong katanya kunci itu nggak gini, Mas. Ini namanya chord, oke. Chord ya. Jadi pengenalan istilah-istilah musiknya agak kurang, yang penting bunyi. Oke, chord ya. Cuma butuh 6 ketukan. Nah, kalau dihitung itu 6. 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Ya, Lur, butuh 6 ketukan ya, Lur. Jadi cara mainnya gini aja ya, Lur. Ini tetap chord C. Kelihatan ya, sambil nyanyi ya. Cinta adalah misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya, namun tak seperti intinya seperti itu untuk permainan 3/4 petikan gitar dengan keyboard gitu ya, dengan keyboard ya. Kalau dengan gitar aslinya sih dengan gitar aslinya ya beda beda permainan, cuman ya bunyinya kira-kira seperti ini. Oke, diperjelas lagi, intinya kita pegang chord dulu. Terus butuh 6 ketukan. 6 ketukan itu kita hitung 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Cinta adalah misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya. Jadi walaupun pindah chord tetap permainannya sama. Nah, gitu ya. Yang penting pegang chord terus butuh 6 kali ketukan. Itu yang paling simple. Oke, dulu-dulu semuanya. Semoga bermanfaat video ini ya.
cek-cek video yang ada di deskripsi, yang ada di pojok kanan atas, ya kan? Banyak sekali pembelajaran khususnya untuk pemain keyboard otodidak seperti saya. Silakan komen di kolom komentar untuk pertanyaan, untuk sharing, untuk berbagi ilmu, ya kan? Jangan lupa dukung terus channel Jais Ragen. Terima kasih sekali dukungannya, supportnya, dulur-dulur semuanya. Channel Jais Ragen menjadi sangat istimewa berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pastinya berkat teman-teman semuanya yang terus support, terus memberi dukungan kepada channel Jais Ragen. Terima kasih sekali dulur-dulur. Subscribe, like, comment, share, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.